Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video RC Vios Limo. Oke teman-teman, kali ini kita lagi mau upgrade mobil Vios Gen 3 warna silver ya. Jadi sebagian udah kita upgrade, karena kemarin memang saya lupa untuk video kan ya. Kali ini kita lagi mau pasang power window aja sih, power window udah sama kaca film. Cuma kaca filmnya saat ini lagi berhalangan untuk vendornya. Oke, kali ini kita akan rombak-rombak mobil Vios Gen 3 warna silver, teman-teman. Oke ya, ikutin terus. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita lagi proses pemasangan power window. Nah, ini lagi proses pemasangan power window ini. Dibuka-buka power window, fog lamp. Nah ini fog lamp. Ya. Ini kan nih masih kita tutup pakai plastik ya. Nanti ini copot pasang fog lamp. Ini cabut nanti ya, ini dicabut, tutup sama karet. Oke teman-teman, mendadak tuh yang baru selesai dari ember kapan keluar? Besok keluarnya buat 2-3 hari lagi deh. Oke teman-teman, Vios Limo Gen 3 warna Innova Reborn. Ini bentuknya ya, Vios Limo Gen 3 tahun 2013 warna silver Innova Reborn. Oke ya, mantap, nggak kalah ganteng sama warna-warna yang lain teman-teman. Dengan action velg yang udah kita pasangin racing, terus kita pasangin winglet samurai karet bawah, fog lamp, lampu DRL, mantap. Nggak banyak upgrade tapi ganteng. Siap. Harga murah, nggak usah khawatir. Jangan pikir mobil mewah ini harganya selangit. Enggak teman-teman, harganya sangat murah, meriah, pas di kantong teman-teman yang mau lebaran. Oke ya, power window-nya udah kita pasang teman-teman. Double din juga udah kita pasang. Oke, kita sudah di dalamnya. Siap, kita nyalain AC dulu. Ini tombol-tombol AC yang udah pernah saya jelasin. Oke. Nah, ini siap. Double din-nya plus kamera mundur. Untuk power window yang tadi kita kerjain sudah terpasang dengan rapi. Fungsinya sangat loncer. Enggak ada keset-keset. Oke ya. Nah, untuk posisi kiri tinggal kita punya ini. Jalan turun. Itu masing-masing mungkin tergantung. Oke ya. Penerbitnya. Mantap. Apakah yang ada atau yang tidak ada. Di sini juga termasuk di AC dingin. Al-Qur'an ada doa, Al-Qur'an. Nah, ada. Untuk tombol ngecas ada yang dengan doa, ada yang tidak. Dan semuanya menunjukkan bahwa itu bukan. Oke, itu aja tadi hari ini kegiatan RC Vios Limo ya, masang power window, masang fog lamp, masang lampu DRL ya. Nah, semuanya sudah terpasang dengan rapih, fungsinya dengan spare partnya berfungsi dengan baik. Oke, Innova Reborn, silver Innova Reborn ya. Bagi teman-teman yang suka warna silver, nah ini silver ini cocok ya. Enggak terlalu gelap, enggak terlalu terang. Mantap, elegan, mewah. Sombong amat ya, apalagi ditambahin action misalkan grillnya yang chrome, kaca filmnya yang 40-60 atau lampunya custom, lebih mantap lagi.
Oke teman-teman, itu aja hari ini aktivitas RC Vios Limo. Ikutin terus video RC Vios Limo. Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.